Halo, saya berada di gudangnya BPAP. Ini melaporkan pengiriman sembako kita untuk bulan Juli 2022. Mari kita lihat apa saja yang terjadi. Inilah, jadi seperti biasa armada kita ada di sini. Coba apa yang terjadi? Coba dilihat. Nah, ini adalah sembako kita yang akan dikirim ke Gunung Kidul. Ini berapa paket nih? 11 paket. Seluruhnya adalah 24 paket sehingga akan dikirim selama 2 hari. Tentu saja ini hari ini yang ke Gunung Kidul. Sudah ada apa? Ini ada yang namanya minyak goreng, kemudian telur, beras, teh, sabun, sabun mandi, sabun cuci, dan semuanya ada di sini. Ini dikirim, dan para donatur insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Nah, kemudian selebihnya ini ada di gudang sementara kita, selalu ada di sini. Jadi di dalam ada juga stoknya. Yang di sini ini adalah untuk kepentingan lokal daerah sini, dan inilah yang merupakan stok untuk daerah-daerah di luar Magoteto, dan ini merupakan sembako juga. Kita lihat masih menunggu telur. Telurnya belum datang karena telur itu tidak gampang. Di sini adalah masih dikelompokkan, belum dipisah-pisahkan. Misalkannya setelah ada di mobil box, dalam arti ketika menurunkan itu dipisah-pisahkan. Jadi mereka sudah hafal. Nah, ini dengan demikian saudara, panti kita sekarang sudah meliputi 24 totalnya, yang lokal sini satu, yang di luar lokal sini, di luar Gamping Magoteto ini ada 23, dan bulan depan akan tambah satu lagi sehingga totalnya akan 25. Mudah-mudahan para donatur baru berdatangan, karena apa? Karena bersedekah itu adalah mendatangkan kebahagiaan, seperti juga diamanatkan dalam surat Al-Lail. Siapa saja yang bersedekah, Allah akan memberikan berbagai bentuk kebahagiaan, dan mereka-mereka yang kikir akan dimudahkan oleh Allah menuju jalan kesulitan. Itulah surat Al-Lail. Demikian saudara, mudah-mudahan Anda semua yang nonton video ini sehat walafiat dan bahagia. Tentu saja donasi-donasi ini diharapkan langgeng dan selalu bertambah. Kita punya cita-cita suatu saat bisa menyantuni 1000 panti di seluruh tanah air. Cita-cita insya Allah, saya tidak tahu apakah Allah mengizinkan atau tidak, dalam arti bisa orang-orang bisa tergerak untuk menangkap hidayah Allah menjadi donatur. Nah, bagi saudara yang ingin menjadi donatur baru, silakan transfer donasi Anda ke rekening BNI 7788000446 atau rekening Bank Syariah Indonesia BSI 7788000468. Mudah-mudahan Anda bisa bergabung dengan kita, dan semoga Allah selalu merahmati. Terima kasih, sampai ketemu. Laporan kami untuk distribusi sembako bulan Agustus yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.